Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasanah Channel. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas seputar manfaat pisang kepok atau pisang batu bagi kesehatan yang jarang diketahui. Nah, pada saat ini kita sedang berada di kebun pisang batu, teman-teman. Pisang adalah merupakan buah tropis yang banyak dan mudah dijumpai di sekitar kita. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai produsen pisang di dunia, karena telah mampu memproduksi sebanyak 6,20% dari total produksi dunia. Dan 50% produksi pisang Asia berasal dari Indonesia, teman-teman. Wow, ini sangat luar biasa, teman-teman. Lalu, apa saja manfaat pisang untuk kesehatan? Yang pertama, dapat melancarkan peredaran darah. Manfaat pisang kepok yang pertama dapat membantu melancarkan peredaran darah. Menurut laman naturaldaily.com, pisang kepok kaya akan potasium yang dapat membantu mengatur sistem peredaran darah dalam tubuh dan mengantarkan oksigen ke dalam otak. Selanjutnya, pisang juga dapat menjadi sumber vitamin, mineral, dan energi alami. Manfaat pisang kepok berikutnya itu sebagai sumber vitamin dan mineral serta energi alami. Jika kita mudah lelah setelah beraktivitas, dapat merasa seperti menguras seluruh energi kita. Kita cukup makan 2 buah pisang dan itu akan memulihkan energi, teman-teman. Selanjutnya, pisang dapat menghentikan sembelit. Manfaat pisang kepok berikutnya yaitu dapat menghentikan sembelit. Pisang merupakan sumber serat yang penting dan jika selalu mengalami sembelit, kita cukup membutuhkan pisang untuk memulihkan dan mengurangi masalah sembelit tanpa menyebabkan diare. Selanjutnya, pisang juga dapat membantu berhenti merokok. Hal ini jarang diketahui, ternyata manfaat pisang juga bisa membantu seseorang untuk berhenti merokok. Karena kekuatan untuk membantu berhenti merokok ini yang terdiri dari vitamin B yang ada dalam pisang, teman-teman. Dapat mengurangi efek nikotin baik fisik maupun psikologis. Ia juga memiliki kandungan B6 yang dapat membantu mengurangi nyeri haid dan mengatur suhu wanita pada ibu hamil. Selanjutnya, pisang kepok juga baik untuk ibu hamil. Pisang kepok adalah pilihan makanan yang bagus untuk ibu hamil. Mereka membutuhkan banyak nutrisi dan mineral selama periode kehamilan. Nah, pisang kepoklah salah satu solusinya, teman-teman. Pisang kepok juga dapat menenangkan serangan asma, merupakan penyakit yang disertai sesak napas dan nyeri dada. Bila kita menderita asma, kita harus menemui dokter dan mengikuti semua petunjuknya. Tapi bersamaan dengan itu, kita juga bisa mengendalikan asma dengan mengubah pola makan. Salah satunya adalah pisang kepok, teman-teman. Nah, selanjutnya, pisang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh merupakan hal yang penting untuk menjaga segala jenis infeksi. Pisang kepok sangat membantu dalam kasus ini, teman-teman, karena pisang kepok kaya akan vitamin C yang merupakan elemen penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, pisang kepok juga dapat meningkatkan metabolisme, dapat mengobati anemia, baik untuk penderita diabetes. Pisang kepok baik untuk mata kita, teman-teman. Pisang kepok juga dapat melindungi jantung dan dapat meredakan nyeri haid. Nah, itulah dia beberapa manfaat dari pisang kepok yang harus kita ketahui. Jadi bagi teman-teman, wajib rasanya kita untuk mengkonsumsi pisang kepok kapanpun dan dimanapun. Nah, bagi yang ingin menanam, cukup mudah, cukup ambil saja anak yang masih kecil, silahkan tanam di depan rumah, samping rumah. Cukup dengan perawatan, dengan cara membersihkan, memberikan pupuk, maka ia akan tumbuh subur dan berbuah, teman-teman. Seperti ini anakannya, teman-teman. Nah, teman-teman, dimanapun berada, bagi yang
suka olahan pisang kepok, bisa juga diolah menjadi pisang goreng, godok-godok, kue talam dan sebagainya, teman-teman. Pilihan solusinya tidak hanya langsung dimakan, tapi bisa juga dibuat beberapa olahan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja sekilas ulasan tentang manfaat dari pisang kepok. Nah, terima kasih